sempat ke disturb karena kan di luar batas ini kan memang ada warga juga kan sambil nonton. Nah, cuman tadi tiba-tiba warga pindah ke rumah sebelah kayak mau nangkap maling. Nah, pas gue coba samperin keluar, ternyata ada kayak bapak-bapak bawa karung sama apa gitu. Ternyata kayak mau ngelakuin ritual gitu. Bener nggak tadi gue bilang apa? Di awal tadi bener nggak? Bilangnya di tempat ini dipakai untuk yang enggak-enggak. Hah? Oh, ada yang mau isengin kita. Iya. Dia bawa karung, terus dia bawa kayak sajin-sajinan gitu-gitu. Usir pergi dari sini ya. Mau pergi sebelah. Iya. Ngapain suruh-suruh saya pergi? Kamu siapa? Berani-berani nyuruh saya pergi, ha? Hah? Siapa? Kamu nunjuk siapa? Kamu siapa? Kamu tinggal di sana. Kamu tinggal di sana? Di rumah ini? Hah? Itu rumah kamu. Udah lama tinggal situ. Iya. Enggak usah meronta-ronta, ya. Kamu minjem tubuh orang loh. Ini saya enggak tahu tubuh siapa nih. Mas ini istrinya. Mas tadi kenapa ada di sini tiba-tiba? Oh, lagi nonton. Oh, lagi nonton. Bisa bicara nggak? Bicara nggak? Jalan. Apa jalan apa? Kasihan yang punya badan. Iya makanya. Kasihan yang punya badan ini. Jangan. Di luar pakai ini keluar. Iya. Di luar pakai ini keluar. Jangan. Jangan apa? Keluar ya. Jangan apa? Iya, keluar. Iya, iya. Tapi ngomong, jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Baik-baik ya. Kasihan ya. Jangan meronta-ronta, oke? Ini ada suaminya loh. Bicara ya. Ngomong apa? Enggak. Jangan ganggu. Siapa yang mau ganggu? Kita enggak mau ganggu. Kamu terganggu sama siapa? Wisnu boleh kasih lihat gambar 3 sosok yang tadi kita cari? Saya datang enggak ganggu loh. Iya. Saya cuma mau nyelamatin di sini. Iya, kita enggak mau ganggu. Tanya sosok. Kita semua bersahabat di sini. Kamu tahu sosok ini? Dia takut. Oke, okay. Ya. Lihat yang ini. Kamu tahu sosok ini? Kamu nggak mau dia? Iya. Oke, okay, udah ya. Kalau kamu nggak bisa bicara, kamu keluar dari badan ini ya. Ya. Kita datang ke sini bukan menantang, bukan musuh, bukan untuk kamu, tapi kita datang sini membantu dan menolong. Ya, kasihan yang punya. Kasihan yang cemas. Udah ya. Yuk. Mbak Irfa, suami datang dengan Mbak Irfa.
Iya, iya, udah. Peluk-peluk. Peluk-peluk. Kasih. Boleh, boleh, minta normal. Tunggu, kasihan. Ah. Minum dulu, Mbak. Emang sensitif ya? Emang peka ya? Jadi Irfa ingat nggak ngeliat apa sebelum ini? Aku ngeliat doang sama Lera, entah. Hah? Nenek-nenek atau apa lah. Yuk. Abas masuk ke saya tahan dari diri, kalau saya minta izin. Dia datang, tidak. Oh. Oke. Mbak Irfa bisa bangun? Yuk. Ini perempuan hitam. Kita pakai kalung. Kita pakai kalung. Iya. Apa? Yang sosok hitam cewek bertaring. Oh, yang di sini. Kita agak jalan ke sana dulu ya, boleh nggak? Lepas ya. Permisi, bisa bicara nggak? Apa kamu sosok ini? Bisa lihat nggak? Mereka yang mengganggu sini, betul? Hah? Betul? Assalamualaikum. Mbah, ngomong sama saya yuk, Mbah, yuk. Mbah, salam dulu yuk, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Mbah, kami mau tanya. Kami di sini tuh nggak mau mengganggu, Mbah. Tapi kami menemukan 3 sosok yang bukan dari sini. Boleh bertanya sama Mbah? Boleh? Kami menemukan sosok ini, Mbah. Betul? Oh, oke. Dia mengganggu di sini ya, Mbah? Bukan dari sini, kan? Bukan. Mbah juga nggak suka sama mereka. Jarail. Hmm? Jarail. Jarail apa? Daerah ini. Oh, Mbah emang di sini ya, Mbah ya. Ini daerah yang Mbah jaga ya, benar. Mereka bisa diusir nggak sih, Mbah? Kese, Mbah. Susah. Susah. Mbah, susah. Mbah nggak suka mereka ada di sini. Nggak suka, oke. Mbah tahu nggak kenapa mereka bisa datang ke sini? Micen. Ada yang buang di sini, iya. Siapa? Manusia. Mbah tahu. Tempat ini dipakai nggak benar, sih.